Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu, calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, kembali berkunjung ke Yogyakarta untuk bertemu dengan teman-temannya di masa sekolahnya dahulu sambil reuni. Ya, Anies sarapan di seputaran Stadion Kridosono. Anies Baswedan Senin pagi mendatangi salah satu tempat makan di kawasan Stadion Kridosono, Gondokusuman, Yogyakarta. Di tempat ini, pemirsa, Anies bertemu rekan-rekannya sesama alumni SMP Negeri 5 Yogyakarta untuk sarapan bersama. Dan Anies Baswedan mengaku ketika dirinya ke Yogyakarta, ia merasa seperti pulang kampung. Dan diketahui pemirsa, Anies Baswedan dulu memang tinggal dan juga bersekolah di Yogyakarta. Dan hari ini Anies Baswedan akan berkunjung ke SMP Negeri 5 Yogyakarta untuk bernostalgia dan juga napak tilas masa sekolahnya dulu. Dan kebetulan hari ini SMP Negeri 5 tengah berulang tahun yang ke-72. Di sela-sela kegiatannya, Anies Baswedan menyampaikan saat ini ya tengah fokus dengan kepentingan masyarakat. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini ingin melakukan perubahan yang signifikan untuk kepentingan di rumah tangga. Kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Jadi kita bekerja menyiapkan agenda-agenda yang terkait dengan perubahan rumah tangga. Kita ingin berubah dari biaya hidup yang tinggi menjadi biaya hidup yang terjangkau. Lapangan pekerjaan yang sulit menjadi lapangan pekerjaan yang mudah. Kesempatan belajar yang terbatas menjadi lebih luas. Jadi kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.